Video viral pekerja WN China berlarian dan ngumpet di semak-semak saat kedatangan petugas imigrasi Sukabumi ke area tambang emas Kampung Cijiwa, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi berapa hari lalu. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Sukabumi, Taufan langsung menghentikan langkah para WNA tersebut dan membawanya ke tempat mereka tinggal di kawasan tersebut. Dari pantauan wartawan lokal, setidaknya total ada 4 orang TKA yang ditemukan berusaha melarikan diri. "Heh, kamu berhenti-berhenti," teriak Taufan, yang kemudian kembali berbicara menggunakan bahasa asing. Ia juga meminta paspor mereka. 4 orang tersebut kemudian dibawa ke pemukiman semacam bedeng di lokasi itu. Petugas kembali menemukan 1 orang WNA. "Kami tim dari kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi bersama Polres Sukabumi menggelar operasi mandiri di daerah Simpenan. Di sini kami mendapat informasi dari masyarakat terdapat kegiatan WNA dari China. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan tersebut, kata Taufan seperti dilansir dari Detikcom, Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021. Dari Jawa Barat, tim gurindam.id melaporkan.